Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini masih pagi, guys. Jam 6.20. Kita di Bumi Oren. Tapi kok nggak ada yang jual? Itu tukang bubur belum datang, guys. Biasanya tukang bubur udah ada di situ, teman-teman. Halo. Selamat pagi. Halo guys, ketemu lagi dengan kami guys. Kita sarapan Surabi guys. Dan ini angkringan jualan pagi juga guys. Tuh, guys, dikenalin angkringannya ya. Wah. Udah banyak pelanggannya juga nih guys. 5 so, kata di konten. Cak, di konten guys. Guys, kita mau beli nasi kuning sama bubur ayam amanah. Ternyata belum jualan. Ke mananya? Nasi kuning belum datang, Pak Iman ya? Ke Pak Iman? Iya. Biasanya udah nih. Senin biasanya libur, iya. Lupa. Oh, Senin. Sekarang kan Senin. Nah, enggak kan dia Seninnya, Abi. Iya. Aduh, Gusti ya Allah. Libur Senin lah. Biasanya apa? Ya, tapi enggak tahu kalau misalkan jualan mah. Guys, ini pagi jam 6.20 biasanya udah ramai guys, udah ramai teman. Wah, aku mau yang apa ya? Abon sapi biasa. Enak yang abon. Aku mau yang abon dong. Boleh. Kita pesen yang abon guys. 5 ya. 5 abon semua. Siap. Entar gue kesini lagi. Oke. Ya. Ya. Terima kasih. Siap. Ya. Wah, ini macam-macam guys. Di sini gorengan. Oh, si ibu ini jam 6.20 udah ada di sini. Gorengannya berapa, Bu? 5.004, Pak. 5.004, yes. Baradat. Tuh gede-gede. Gede-gede, teman-teman, sumpah gede-gede. Ini ada lontong juga. Lontong isi ini teh. Lontongnya berapaan? Lontongnya sama guys. Lontongnya sama. Lain dari yang lain. Jadi ini angkringan yang dulu kita pernah ngeliput guys, awal-awal. Angkringan ini ada dua, di sini satu. Di ujung sana satu Mas Jambul, tapi Mas Jambul pagi-pagi dia nggak buka. Kalau Mas Jambul sore sampai jam 1 jam 12.30 malam. Kalau si ibu ini dari pagi. Ibu sampai malam juga ya? Iya. Oh, sampai malam juga, tapi nggak terlalu malam. Aku mau dong Bu. Pisang goreng mah 2.000, Pak. Iya, enggak apa-apa. Aku lagi pengen pisang. Iya, mangga. Nah. Oh, pisang goreng 2.000, guys. Yang lainnya? Yang lainnya 5.000. 5.004. Ini tempenya gede banget loh. Tuh. Tempenya gede banget. Ini enggak garing banget kan ya? Iya. Ini pedas dalamnya? Enggak. Sayur biasa. Enggak. Itu berapa kan? 9.000. 9? Ya. Jadi? 9.000. Ini 2 setengah. 11.5. 11 aja. 11.5 teman-teman. Jadi ini angkringan yang dari pagi teman-teman. Selain angkringan Mas Jambul, kalau angkringan Mas Jambul itu yang sebelah sana, cuma dia jam 2 siang sampai jam setengah 1 malam. Kalau si ibu ini dari pagi. Dari pagi sampai jam oh siangnya tutup enggak, Bu? Ya, tutup dulu nanti sore. Oh, jam 3 buka lagi. Oh. Jadi guys, nah. Ini si ibunya jam 6.20
makanannya udah banyak, berarti kesininya teh setengah 6 kayaknya. Beliau sampai jam 11, jam 12 gitu. Terus nanti istirahat pulang. Habis asar dia buka lagi, teman-teman. Habis asar dia buka lagi sampai malam. Wah, mantap. Ini sekali ngadon berapa, Bu? Kalau terinya 5 kilo. Ada 6, ada 7. 6. Gimana? Oh. Ini Pak, ramennya kalau malam minggu mah lebih dari 5 kilo. Tuh, ini adonan buat tempe, ya. Nah, itu adonan buat bala-bala. Ini beliau jam 6.20, kita kesini jam 6.20, tapi makanannya udah jam 6.20, tapi makanannya udah banyak, teman-teman. Ini lontongnya buat juga, buat. Oh, beli jadi. Ah, ini lontongnya beli jadi. Nah, ini menu angkringan, Mas. Menu angkringannya ini. Angkringannya sore. Kalau pagi jadi gorengan. Kita lagi pesan surabi. Tuh, bentar lagi kering. Ini udah matang sebetulnya, Mas. Cuma menu surabinya. Ini surabi madun, guys. Iya, guys. Enggak bosan-bosan ngeliput surabi madun. Kamomet, guys. Kamomet. Nah, enak. Ini bukan promosiin ya, teman-teman. Emang kita sering beli ke sini. Dan pernah enggak kok Anda habis, enggak kemakan sampai sore itu masih lembut. Bener, iya. Aneh gitu loh, kita beli di Surabi Mauyu, kita beli Surabi di mana. Kalau manis sih jangan ditanya lah, kalau manis sih emang udah legend, enak ya. Dan sama kualitasnya, sama manis sih, sama Cihapit, sama lembut. Oh, iya. Surabi Cihapit itu dari tahun 76. Sama gitu ya. Jadi kamu teh ininya apa, kualitinya, kualitas ininya udah sama mereka. Oh, mangkat. Best ya. Pertanin. Siap. Tong diubah-ubah resepnya. Siap. Gitu. Siap. Terima kasih. Benar, teman-teman, ini enggak bukan bukan belain ini yang jual di depan orangnya gitu, bukan. Emang gitu. Pernah nyisa satu gitu sampai pagi. Nah, amazing. Bagus gini, sukses teh. Masih yummy gitu. Wah. Pertahanin nih kayak gini, wah. Ini dia pakai dorongan gitu. Dia pakai dorongan. Ini tadi yang kita mau beli bubur ayam, teman-teman, di situ. Tapi Pak Imannya nggak jualan. Kita lupa bahwa ini Senin. Kalau Senin tuh yang pedagang di sini, Senin sama Kamis tuh sekali bu. Ini serabi telur, guys. Berapa kau telur?
Yang ini 3.000, telurnya enggak full. Kalau yang full 5.000. Boleh dua? Boleh, yang ada. Telurnya dua ada. Ada. Yang abonnya 5, yang telurnya 2. Pisah-pisah aja. Pisah aja ya. Jadi berapa? Jadi semuanya 16. Iya. Kita beli ini teman-teman, surabi yang abon 5, yang telur 2. Wah, mantap. Terima kasih. Ya, semoga sehat. Amin. Sukses terus. Amin. Kualitasnya dijaga. Amin. Ya, ambil kali deh, kali siap, deh. Gitu. Siap. Nah, jadi ini ada kupat tahu juga nih. Kupat tahu dan lontong sayur juragan 77 yang kita pernah ngontek. Ini kupat tahunya enak, enak banget. Tuh mantap guys, kupat tahunya enak sih. Ada kupat tahu, ada lontong sayur. Berapa sih? 10 ya? 9.000. Kupat tahunya, lontongnya sama. Sama. Oh, 12. Oh iya. Mana ibunya? Enggak ada ibu. Lagi di rumah. Ya. Ah, mantap. Jadi ini kulineran hari ini, teman-teman. Surabi Madinah, angkringan Pak Tri. Dan ini kupat tahu. Dan ke sana itu belum banyak. Ini karena Senin ya. Senin tuh biasanya orang sini pada puasa ya. Senin Kamis pedagangnya pada puasa, jadi nggak begitu banyak yang jualan kalau pagi. Ya, sampai di sini dulu kulineran Mumtaz Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.